kecil yang menjual berbagai macam jenis senapan angin mulai dari yang murah sampai yang mahal, berbagai macam jenis uklik atau pompa tangan, mulai dari Sabinova Mini, Sabalata, Sabkopul, Canon, dan masih banyak lagi. Ada juga senapan gejlok mulai dari gejlok BC Hunter, gejlok Pasopati, gejlok Sanaji yang pasti gak perlu kalian ragukan lagi untuk kualitasnya. Ada juga senapan PCP mulai dari PCP Paroder, PCP Predator, PCP Bigger, bocap 500cc dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman, di toko kami ini di SAKR Rival ini ada beberapa produk uklik dan PCP yang bisa jadi pasar ikan. Jadi tidak hanya untuk buruan darat saja. Nah, mantap sekali ya. Nah, dan yang pasti lagi di toko kami ini juga menjual berbagai macam jenis aksesoris senapan angin, mulai dari gimbal, teleskop, peredam, tas, tempat, tripod, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton video ini, yang lagi dimanapun, yang suka senapan dimanapun kalian berada, bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat-sehat saja, semoga dalam keadaan yang bahagia, yang pasti dimudahkan urusannya serta juga dilancarkan dan sebagainya. Nah, sebelumnya saya perlu mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang beragama atau yang menjalankan ya. Semoga puasa kalian bisa full dari awal sampai akhir ya. Nah, saya juga semoga puasa kalian juga selalu lancar ya pastinya ya. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini saya mau sedikit memperlihatkan produk uklik ya, yang pastinya senapannya ini masih harganya dijangkau kalian dan yang pasti lagi kualitasnya pasti mantap banget. Nah, senapannya itu sudah ada di depan saya ini ya teman-teman. Ini ada senapan pomping atau pompa samping ya, ini senapan uklik ya, pompa tangan, tapi ini pompanya ada di samping, makanya namanya pomping. Dan untuk popornya ini popor bulbup ya, seperti ini teman-teman. Nah, mantep banget ya, tampilannya saja keren. Ini cocok banget buat para pemula, juga cocok banget buat teman-teman yang suka koleksi-koleksi senapan unik. Nah, ini salah satunya yang pastinya ya. Sama-sama, jadi teman-teman tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip ya pastinya. Nah, senapan pomping bulbup ini mempunyai panjang laras 60 cm teman-teman. Nah, untuk OD-nya OD 13 dan alurnya alur 12, seperti itu, sangat unik banget ya pastinya. Nah, yang pasti juga senapan ini sudah disertai serombong ya, sudah dilengkapi serombong, jadi oke banget, bagus sekali ya. Dan untuk apa ini namanya, di ujung laras ini juga sudah terdapat drat. Kalau sudah ada drat berarti sudah bisa dipasang di peredam, sudah sangat rutin banget ya pastinya teman-teman. Nah, di atas laras ini juga sudah ada remonting ya, bukan buat teleskop, jadi ini sudah bisa dipasangi teleskop, sangat bagus sekali tentunya ya. Nah, untuk tabungnya sendiri ini tabung OD25 ya teman-teman, sangat oke banget pastinya. Nah, untuk kakak pompanya sendiri yang di samping seperti ini. Nah, untuk pompanya ini minimal ada di 5 kali pompa untuk 1 kali tembakan dan maksimal ada di 10 kali pompa ya teman-teman. Sekali ya. Jadi kalau teman-teman mau lebih powernya lebih besar, bisa dipompa 10 kali juga sudah mantap sekali. Nah, mantap sekali pastinya ya senapannya ini. Untuk apa picunya atau triggernya sendiri, ini modelnya model klasik seperti ini ya teman-teman, sangat oke banget. Dan untuk chambernya ini chamber coak samping kanan ya teman-teman, bahannya full kuningan, sangat mantap sekali rasanya. Untuk apa tarikannya sendiri cukup mudah karena teman-teman tinggal diputar seperti ini, nah sudah langsung bisa. Nah, ini sangat mudah sekali ya buat teman-teman yang apa, buat pemula-pemula itu sangat
cocok juga karena ini mudah digunakan, mantap sekali ya senapannya ya teman-teman. Nah untuk popornya sendiri ini popor bulgur ya teman-teman, namanya popornya seperti ini, unik ya, lucu sekali. Dan yang pasti popornya ini bahannya bahan kayu mahoni. Nah dan di bagian belakang sudah ada bantalan popor yang bahannya karet, jadi saat digunakan itu nyaman ya teman-teman seperti ini maksudnya. Nah teman-teman untuk apa pompi ini, apa popornya ini tidak hanya copat yang seperti di depan saya ini, tapi juga ada model lain ya. Modelnya sama bulu seperti ini, cuma warnanya beda teman-teman. Ada yang hitam, juga ada yang loreng-loreng seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilih sendiri mau yang seperti apa ya. Yang pastinya sesuai selera teman-teman semua. Nah, oke banget ya. Nah, untuk panjangnya sendiri kita ukur dulu ya teman-teman. Untuk panjang keseluruhan ya. Untuk panjang keseluruhan kurang lebih 80 cm teman-teman. Sangat standar juga ya untuk ini. Enggak mini-mini banget, enggak panjang-panjang banget. Nah, untuk beratnya sendiri ini kurang lebih 3 kg. Ini jadi kalau dibawa teman-teman juga bawa berburu itu juga apa enggak cepat capek seperti itu. Nah, sangat mantap sekali ya senapannya itu. Mungkin segitu saja spesifikasi dari senapan pompi bulgur ini ya teman-teman. Mungkin juga teman-teman sudah penasaran ya, berapa sih harga dari senapan pompi ini. Nah, senapan ini cuma dibanderol dengan harga 1.100.000 saja. Teman-teman sudah bisa membawa pulang satu senapan yang oke banget seperti ini. Pastinya teman-teman juga akan mendapatkan bonus serta kelengkapannya. Dengan harga 1.100.000 itu sudah sangat worth it sekali ya teman-teman. Sudah bisa mendapatkan senapan yang unik seperti ini pastinya ya. Nah buat teman-teman yang berminat bisa saja langsung menghubungi nomor CS. Untuk cara pemesanannya bisa langsung menghubungi nomor CS ya teman-teman. Di layar Anda sudah tertera atau di 0813-987-09871 atau teman-teman bisa langsung klik description di bawah pastinya ya. Nah untuk teman-teman juga bisa membeli bakal senapan ini lewat marketplace official kami, tentunya ada di Shopee, Tokopedia dan Blibli yang pastinya sudah aman dan terpercaya. Mantap sekali ya. Nah untuk pembayarannya nih, pasti teman-teman juga bertanya-tanya apakah pembayarannya ini gimana mbak, gimana. Nah untuk pembayarannya ini bisa via transfer ya teman-teman. Untuk transfernya kita ada di BCA kami atas nama Trijaya Setia Badi. Nomor rekeningnya ada di 0333-45673 atas nama Trijaya Rezeki Abadi. Selain itu pasti penipuan teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau melakukan pembayaran, pembelian atau transaksi dimanapun, apapun itu selalu waspada dan berhati-hati. Nah untuk senapan ini pastinya juga bisa COD. Nah pasti teman-teman juga bertanya-tanya, bisa COD nggak sih? Bisa teman-teman. Untuk COD ini bisa ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia pastinya dengan syarat dan ketentuan ya teman-teman. Nah seperti itu mungkin cukup saja video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman semua nggak ketinggalan video-video saya lainnya ya teman-teman. Nah mungkin segitu saja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video saya dari